Petugas Polsek Cirung menangkap seseorang yang mengaku LSM di Kabupaten Tuban setelah memeras kepala desa Mentoso, Kecamatan Cenu sebesar 6 juta rupiah. Oknum tersebut diketahui anggota LSM Tindak Pidana Korupsi Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia atau Tipikor LPRI di Kabupaten Tuban berinisial JJ, 51 tahun. Ia ditangkap petugas di rumahnya di Kelurahan Keponsari pada Selasa 12 Januari 2021 tengah malam. Kepada blogtuban.com, Kapolsek Cenu AKP Rukimin menjelaskan penangkapan tersangka berdasarkan keresahan dan laporan masyarakat. JJ diduga tidak sekali ini melakukan pemerasan. Polisi masih mendalami korban lainnya dari handphone pelaku. Mantan Kapolsek Tambak Boyo itu menambahkan, modus JJ yaitu mengancam akan membuka rahasia korban beserta tugas dan tanggung jawabnya sebagai kadet. Korban ditemui tersangka 3 kali dan setelah pertemuan terakhir berhasil dicekal. Hasil pemeriksaan petugas, JJ merupakan seorang residivis kasus pemerasan di Kabupaten Trenggalek dan Bojonegoro. Pelaku berkedok LSM dan setelah polisi berkoordinasi dengan Kesbangpol Tuban, LSM Tipikor LPRI tidak terdaftar. Barang bukti yang disita petugas, 1 unit mobil Agya Nopol S1601HO, 2 HP, uang 5 juta rupiah dan STNK. Ada 2 orang teman JJ yang akan diperiksa juga oleh petugas karena ikut menikmati uang pemerasan. AKP Rukimin menghimbau kepada masyarakat dan kades di wilayahnya untuk tidak takut terhadap oknum LSM atau wartawan. Ketika ditemui diharapkan hati-hati dan jangan asal percaya. Sementara itu, JJ saat diperiksa oleh petugas sempat mengelak memeras korban kades. Uang yang diterimanya diakui hasil dari permintaan dan bukan pemerasan. Masih diris. Ya pernah ditahan dengan kasus yang sama di Trenggalek, di Bojonegoro juga. Jadi pelaku ini kita amankan di Polsek Cenu. Dia mengaku sebagai LSM. Kemudian kita koordinasi dengan Dinas Kesbang, ternyata masih belum terdata. Dugaan pelaku informasi datang karena berbeda-beda. Yang pertama itu datang bertiga, setelah itu bertiga itu belum dikasih duit, hanya silaturahmi, ngajukan proposal. Setelah pertemuan kedua, si diduga tersangka ini sendirian. Ancaman pasal di 368, ancamannya 9 tahun. Kalau dugaan jaringan, kali masih mendalami. Tentunya LSM-LSM yang ada di Tuban ini juga kita sudah paham semua karakternya mereka. Selama dia tidak ada legalitasnya, dia tidak ada izin ke Kesbang, tetap kalau ada upaya-upaya pemerasan, kita sikat. Dan terus terkait mobilnya tadi, kok plat nomornya ada modifikasi itu, Dan? Ya, itu untuk mengelabui aja, mengelabui petugas. Kalau masyarakat kan tidak tahu, tahunya nomornya sekian-sekian. Akhirnya ditutuplah dia sama solasi, berarti kan ada niat jahat. Diketahui, pelaku pemerasan saat menjalankan aksinya menggunakan mobil di mana kaca belakangnya ditempeli stiker LSM yang menyerupai logo Polri. Plat nomor mobil juga ditutupi solasi untuk mengelabui masyarakat. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengaparkan.